Unit Reaksi Cepat Polrestabes Medan membagikan momen pencurian pagar besi terjadi di Medan. Satu unit becak barang dikendarai tiga orang mengangkut sebuah pagar besi di jalan malam-malam. Aksi ini selanjutnya dipergoki Unit Reaksi Cepat Polrestabes Medan. Tanpa perlu berhenti, kurang lebih petugas dengan 6 sepeda motor lanjut menggiring becak terus melaju. Momen penumpang becak hanya bisa pasrah digiring ke kantor polisi direkam dalam video viral berdurasi sekitar 40 detik. Polrestabes Medan pun memastikan ketiga maling sudah diamankan polisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.